buat teman-teman YouTube creator pekan baru, semoga YouTube Rewind-nya sukses dan semangat terus ya. Mungkin kalian nggak tahu ya, aku pengen nyebutin, pengen ngasih tahu teman-teman, ada 10 fakta yang menarik yang pengen aku babarin ke teman-teman. Itu apa saja? Yuk, kita saksikan video berikut ini. Oke, mana dia handphone gue tadi? Oh, ini teman-teman. Cik, halo. Jadi teman-teman, ini adalah fakta YouTube Rewind Pekanbaru 2019. Itu yang pertama, diikuti oleh 100 lebih konten kreator aktif yang ada di Pekanbaru. Dari 250 konten kreator yang ikut, itu ada sekitar 100 konten kreator yang aktif. Dan ada beberapa komen yang udah aku baca nih di YouTube Rewind-nya. Salah satunya kayak gini teman-teman. Bang, kok gue nggak diajak ya? Gue kan konten kreator, gitu kan? Gue kan Pekanbaru bang, kok nggak diajak ya YouTube Rewind? Satu hal yang pengen gue kasih tahu ke teman-teman yang pengen jadi konten kreator, kita bukan yang nggak ngajak ya, tapi kita sebagai konten kreator harus mencari wadahnya. Media sosial kan udah ada, kalian bisa cari di Instagram, kalian bisa cari YouTube Kreator Pekanbaru, pasti ketemu. Kalian bisa cari di YouTube juga ada. Gak mungkin kita sebagai wadah, kita yang mencari kalian, kita yang door to door ke rumah buat nanyain, bu, anak ibu YouTuber ya, boleh nggak ikut YouTube Rewind sama kita? Kan nggak kayak gitu juga kali ya. Jadi gue saranin ke teman-teman yang kita udah ada wadah, jadi kalian yang mesti mencari wadahnya, jangan kita yang menjemput bola. Kalian yang mesti cari informasi, karena media sosial juga udah ada kan. Ini yang kedua, budgetnya kalian harus tahu teman-teman. Budget tuh cuma 5 jutaan. Nah itu yang support kita tuh Jaya Mesin ya teman-teman. Ayoklik.com, itu kita makasih banget sama Ko Willy yang udah support kita buat jadi sponsor. Cuman budgetnya cuma 5 jutaan, kita bisa syuting ya. Kalian juga harus tahu nih, kita syuting itu 4 hari ya, 4 hari teman-teman. 4 hari aku sebagai yang ikut ke syuting itu keren banget gitu, dan dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Cuman aku waktu itu cuman bisa syuting itu di hari pertama dan hari kedua. Hari ketiga dan hari keempat betul aku nggak bisa ikut karena ada kerjaan, dan waktu itu fisik juga lagi down banget di hari keempat. Fakta yang ketiga ini kalian harus tahu teman-teman, sutradaranya itu sekaligus video editor juga, ngedit musik juga, kameramen juga, dan DOP juga, kadang ngangkat lampu juga. Gimana sih? Keren nggak menurut kalian? Jadi dia ngerangkap. Nah kalian mesti tahu teman-teman, yang sutradara kita, yang DOP kita ini, pokoknya nanti gue kasih tahu ke kalian. Yang keempat, itu ada faktanya, satu-satunya YouTube Rewind yang ditayangkan premiernya tuh di CGV, di bioskop. Dan itu kayak baru pertama kali di Indonesia deh, premiernya tuh ditayangin di bioskop teman-teman, CGV ya teman-teman. Keren banget. Kita waktu itu nonton di salah satu bioskop terbesar juga di Pekanbaru. Dulunya Holiday dan sekarang namanya CGV Cinema Pekanbaru. Dan nomor 5 faktanya teman-teman, satu-satunya YouTube Rewind daerah yang ditayangkan di acara YouTube Year End Party 2019 dan YouTube Creator Camp 2019. Oke teman-teman, gue ulangin lagi, satu-satunya YouTube Rewind daerah yang ditayangkan di acara YouTube Year End Party 2019 and YouTube Creator Camp 2019. Keren gak? Keren banget pasti. Cuman kita, video kita ditayangkan di sana teman-teman. Dan nomor 6 itu faktanya teman-teman. Nih, pertama dan salah satunya YouTube Rewind daerah 2019 yang ada scene di dalam kokpit pesawat asli loh. Bayangin sama teman-teman, kita waktu itu dipinjamin pesawat asli, dan kita mau ngucapin terima kasih banget nih buat Angkasa Pura Pekanbaru yang udah izinin kita buat pakai bodi pesawat asli buat syuting scene itu, scene Kapten Vincent sama Limbat. Ini fakta nomor 7 teman-teman.
YouTube Rewind daerah termahal. Karena tuh ada 4 Moge dan 1 Mustang GT 500, kok nggak salah. Dan kita mau ucapin terima kasih banget buat nih Geges Garage udah nge-support kita sama kawan-kawannya, keren banget. Motorsportnya keren banget. Oh ya, kemarin GG itu ngikutin event di Jepang. Jepang modifikasi kontes mewakili Indonesia, keren banget GG. Kita support banget, kita dari Pekanbaru support banget. Dan ini fakta nomor 8, teman-teman. Kalian harus tahu sutradaranya ini tukang review barang-barang unik berfaedah dan tidak sombong. Kalian tahu nama channelnya apa? Kalian sih tahu nggak ya? Namanya tuh channelnya tuh Oki Jam, yang biasa guys kita ada barang-barang baru nih guys gitu. Jangan lupa jempolnya dong, like komennya dong teman-teman. Nah, itu kayak gitu. Cuman syutingnya cuman pakai tangan doang. Subscribernya udah 1 juta lebih, bayangin aja teman-teman. Seorang Oki Jam, gua nggak nyangka bisa ngederek kawan-kawan yang seramai ini, keren banget kan. Dan ini satu lagi fakta yang unik banget, itu ada 9, nomor 9. Satu-satunya konten kreator daerah yang diisi sama konten kreator yang jumlah subscribernya itu udah hampir 5 jutaan. Siapa lagi kalau bukan Dede Nai. Kita terima kasih banget sama Naisha juga udah support kita, kawan-kawan kreator udah mau datang syuting di hari apa itu ya, pokoknya udah mau datangin, sempatin datang lah dari Jakarta ke Pekanbaru buat ikutan syuting YouTube Rewind kita. Terima kasih banget buat Dede Naisha. Buat teman-teman YouTube Creator Pekanbaru, semoga YouTube Rewind-nya sukses dan semangat terus ya. Ini faktanya juga teman-teman, mungkin untuk saat ini ya, kita nggak tahu ke depannya. Untuk saat ini tuh satu-satunya YouTube Rewind 2019 Pekanbaru dengan like terbanyak itu udah sekitar 41.000 dan jumlah view-nya tuh udah tembus 500.000 sebentar lagi. Mungkin ada 10 fakta yang menarik banget teman-teman. Mungkin gue bakal liatin deh beberapa BTS di hari pertama dan hari kedua pada saat kita lagi syuting. Mungkin teman-teman content creator lain itu udah ada BTS dari 1 sampai 4. Mungkin kalian bisa mampir ke content creator yang udah buat BTS-BTS-nya. Dan gue tunggu reaction-reaction dari kawan-kawan content creator yang ada di luar sana. Dan juga untuk content creator di Pekanbaru, kita lebih semangat lagi berkonten dan lebih tetap semangat, tetap berikan hal-hal yang positif untuk Pekanbaru, untuk channel kalian. Jangan sekali-kali bikin konten yang tidak berfaedah, yang merusak channel atau istilahnya dapat strike dari YouTube. Gue saranin, gue sebagai admin di YouTube content creator. Oke teman-teman, cukup sekian video dari gue. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like. Jika kalian pengen video terbaru, kalian komen apa aja sih ya, kira-kira faktanya kalian bisa tambahin fakta-fakta yang ada di YouTube Rewind ini. Terima kasih teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Good People, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama saya teman-teman. Jadi di video kali ini kita mau lihat kegiatan dari kawan-kawan YouTube Creator yang lagi shoot YouTube Rewind. Karena ini lokasi syutingnya di lantai 8, kita cuma bisa naik sampai lantai 7 teman-teman. Akses lantai 8 itu private ya, kayak presiden suite gitu, jadi kita nggak bisa naik sembarang akses. Cuman kita sampai lantai 7, nanti kita bakal naik tangga aja. Jadi karena tadi cuma kita bisa sampai lantai 7 teman-teman, kita naik tangga yang ada di belakang. Akses ini sebenarnya nggak boleh sembarang naik, jadi kita main masuk-masuk aja. Oke, kita udah sampai di lantai 8 teman-teman. Ini dia aksesnya teman-teman. Oke, itu pada syuting di sini. Sorry kak. Jangan lupa subscribe kami ya. Halo.
Jadi kita mau langsung ke sini aja ya teman-teman. Wah ini dia bang. Oh, iya. Jangan lupa di subscribe YouTube channel Dani Like ya. 2. Dah ayo tutup. Ini ruangannya. Oke guys, kita udah di lokasi guys. Tadi kita cuma sampai lantai 7, kita naik tangga. Nah inilah suasana dari kawan-kawan YouTube Creator yang lagi persiapan buat YouTube. Ini scene siapa? Mawang. Oke ini scene Mawang teman-teman. Eh, awak kel-kel tadi kan? Akses. Oke, poin ya. Lanjut, saya sini TikTok kita. Keren. Ini scene siapa lagi nih? YouTube event. Scene 3, scene 1. Oke. Scene 3 Mawang. Oke, sip. Parangan nih. Kencang. Emang murni di tidur kan, cuman ganti judul aja. Enggak, cuma di arti kan, cuma pakai bahasa Indonesia. Jadi makan dah habis tuh. Gimana? Pak Atalintar dulu jadi Atalintar. Udah lagi kan. Sekarang jadi Rizbrand. Yes, like. Dulu jadi Dilan. Sekarang jadi Chef Barbar. Chef Barbar. Gila ya perkembangannya ya. Dari Dilan jadi Dilan tak pusul. Gila guys, dulu 2 tahun lalu gua ngerjain project ini. Setahun yang lalu tepatnya 2018. Kita bareng teman-teman. Udah pernah masuk ke itu. Halo good people. Iya good people. Good people. Swadikap. Oke, jadi jangan lupa subscribe YouTube channelnya Habib Ramadan, Habib Ocu, Kampar, Air Kiris, Bang Kinang. Dan jangan lupa juga follow Instagram Habib Ramadan. Jadi kita ada kamar Pak Teti. Yang nanya udah nikah atau belum Bang? Udah. Kawin sering, nikah belum. Kiri dulu baru kanan. Anak buah. Cek. Sini bocor. Tentu sih dari Oki Jam sama Bapak Dika, Fan. Scene ini sini Angga, Angga Chandra sama Nji ya, jeda kan. Action. Oke, siap. Terus. Oke, okay, go ahead juga lah. Teman cetak-cetak gimana? Sini. Sini berapa nih? Ini yang ini yang udah empat yang okay. Pelan-pelan aja. Ada 7 lagi. 7 lagi. 2 gambar. Okay. Nah, ini time kita waktu makan siang dulu teman-teman. Hai, makan siang ya. Makan siang teman-teman YouTube Pesa kayak gini ya. Mereka juga butuh makan. Ini makan bang, ya makan dulu lanjut. Nih bang mau makan juga nih. Min mana Min? Itu dia Min ya. Oke. Siap. Makan bang Bobo. Yus siap dong. Ada ayam nggak sini? Ayam semua. Oh, ayam semua. Kampusnya mana? Yang beda. Yang beda. Kampusnya beda-beda bang. Ini ayam bumbu kan? Iya bumbu tuh. Oke. Isolasi. Tunggu dulu. Isolasi mana ya? Halo, isolasi putih aja putih. Bening bang, ah bening bang, itu bang. Enggak, itu bang. Ini buka dulu plastiknya. Buka ini plastiknya, ini bisa diputar. Tapi, apa sih Joker? Nanti Pak ada di kamera aku. Tapi kalau ada yang ini kesini ya, itu udah panjang dulu. Udah siap. Ini yang ngedekor nih para bapak-bapak nih kan. So,
cowok-cowok semua. Mama kita atau kemana? Biasa perjuangannya ya. Abang tidak punya. Oh, Mimin ganteng. Jadi kita ini lagi mau jemput si Nai. Dia salah satu YouTuber juga dari Pekanbaru. Karena dia harus masuk ke scene YouTube Creator Pekanbaru. Nah, dia juga bagian dari kita ya. Iya, bagian dari kita. Dan dia support, man. Dan dia support, man. Keren banget. Dan dia ini ke hari terakhir kalau enggak salah dia di Pekanbaru. Lagi di toilet bentar. Oke, siap. Budu aja. Ini guys, gua udah sama Dani. Gimana, Dan? Kenangan-kenangan nih, soal Dani mau ke Jakarta kan. Apa kabar? Halo, Kak. Ini buat biar geceknya yang support kita. Ini Nai. Selamat datang. Gimana, Nai? Besok kapan berangkat ke Jakarta? Kapan berangkat ke Jakartanya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Foto dulu aja. Ayo, lo foto sama aku. Ya, teman-teman. Sudah. Buat. Mau perang bang? Iya lah. Teroris apa? Mau turun perdes kan? Mau lanjut shooting? Sepadat nih ya. Juga. Vitamin namanya. Iyalah, jadwal mesti. Oke, guys. Nah, kita udah bareng sama Kak Anai di sini, teman-teman. Jadi sekbar bareng. Iya. Oke, teman-teman. Hai kakak-kakak. Ini tadi udah sebagian udah scene. Ini masih ini ya, scene ya. Nih. Ada Ojo, ada Ojo. Halo. Halo, Kak. Udah lama ya, gak jumpa ya? Iya. Ayo, apa aja? Halo, Nai. Iya, pakai kostum. Oh, Nai udah pakai kostum itu. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.